Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, selamat menyaksikan video ini. Ini saya akan menerangkan cara-cara untuk perempelan tunas air di versi saya ini tahun 2021 ini. Ini akan saya lakukan cara bagaimana untuk perempelan tunas air yang lebih cepat. Ini di versi saya ini. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya untuk perempelan tunas yang cepat di versi saya di tahun 2021 ini. Dan seperti itu bos ya, itu sudah minta dirempel atau disiwil istilahnya, karena tunas airnya udah banyak. Ini kalau di daerah saya sangat beda, kalau yang ada di luar sana, di luar daerah saya, mungkin untuk CMK itu tidak akan semua tunas airnya itu dirempel, kalau CMB itu harus dirempel. Itu di versi saya bos ya, di versi saya itu semua harus dirempel, harus bersih, nanti bisa pertumbuhannya itu lebih cepat. Dari arah sana sampai sana itu udah semua udah tumbuh tunasnya air, sampai ke sana, dan sampai ke sana itu udah semua tumbuh tunas airnya udah panjang-panjang. Ini udah kemarin udah masuk pengocoran yang keempat. Nanti itu pupuknya udah habis. Nanti untuk pengocoran yang kelima itu udah ganti pupuknya. Dan itu pertumbuhannya sangat cepat tunas airnya, dan alhamdulillah keadaannya mungkin kedepannya ini sangat bagus, dan nanti semua akan saya buat konten sampai panen ini. Ini nanti akan saya lakukan perempelan atau penyiwilan di versi saya ini. Teman-teman bisa menyaksikan caranya yang lebih cepat di tahun 2001 ini, karena semuanya ini sudah tumbuh dengan tunas airnya. Bisa kita saksikan, nanti akan saya lakukan sendiri caranya itu bagaimana untuk perempelan tunas airnya di versi saya Khan Lombok. Mungkin di versi teman-teman yang lain udah beda, dan untuk CMK nya mungkin semua ini tidak akan dirempel, nanti dipilih yang mana yang lebih bagus. Alhamdulillah bahwa ya ini semuanya udah bagus sekali, pertumbuhannya sangat bagus. Ini menurut saya ini sudah bagus ini, karena dilihat dari paritnya itu banyak lumpurnya dan airnya, tapi di dalam bedengan itu sangat tinggi, dan alhamdulillah kemarin saya cek pH nya itu 6, mungkin kurang ya. Besok untuk pengocoran yang mungkin keenam itu saya kasih khusus kapur gamping.
Dan seperti ini bos ya, ini pertumbuhannya sangat bagus. Ini udah saya pupuk yang keempat. Mari kita saksikan untuk perempelan tunas air yang saya lakukan sendiri di dalam sana. Nanti bisa kita saksikan cara perempelan di versi saya di tahun 2021 ini. Dan seperti ini bos ya, ini saya lakukan, ini dipilih seperti ini harus dibersihkan. Bisa disaksikan sendiri bos ya caranya untuk perempelan tunas airnya. Kalau di CMK di sini itu tidak akan dirempel bos ya, di sini tidak akan dirempel untuk CMK, tapi CMB harus dibersihkan. Bisa dilihat ini parinya sangat, ini ada lumpurnya. Nah seperti ini bos ya, ini kalau di CMK ini dibiarkan, tapi kalau di CMB versi saya ini saya rempel, harus saya rempel, wajib kalau saya. Dan ini sulamannya bos ya, ini nah, seperti ini yang saya lakukan. Ini harus bersih. Mengapa kok harus bersih? Karena biar pertumbuhannya cepat, nutrisinya tidak dimakan tunas airnya ini, tapi langsung ke naik ke atas ini. Dan sampai sana itu tunas airnya banyak sekali, mungkin 2-3 hari nanti saya akan siwil semua atau dirempel tunasnya air. Alhamdulillah ini sudah bagus menurut saya sendiri bos ya. Ini karena di versi saya, mungkin di versi teman-teman lain sudah beda. Ini kenapa ini semua bagus, karena nutrisinya nanti bisa naik ke atas ini, bisa pertumbuhan lebih cepat.
dan semua itu udah keluarnya tunas airnya bos ya. Dan cukup sekian bos dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa, jika menyukai video ini silahkan like, komen maupun subscribe di channel ini untuk mendukung channel-channel saya berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.